Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa atratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah rezekikan kita dapat bertemu, dan tadi kita telah pun menghafaz beberapa jumlah daripada matan waraqat berkenaan dengan an-naskh. InsyaAllah, sebagaimana telah berkata Pak semalam, kita akan usaha sedaya upaya dalam sesama sahabat juga kena bantu diri masing-masing dengan menghafaz di rumah. Mudah ceritanya, kalau payah sangat hafal, tak boleh buat tu, daripada rumah nak ke sini tu, dua kali seminggu tu, ulang sampai jalan. Orang boleh ambil gambar lah. Orang boleh ambil gambar, boleh syat dia orang ni. Baca buku sampai berjalan. Dia tak tahu kita kelangkau buku menghafal matan kan. Okey. Jadi, semoga kita dapat khatamkan kitab ni dengan hafal matan sekali. Kalau jadi tu, kita sembelih lah. Kita menyembelih lah, cik Allah ni. Sembelih apa tu tak tahulah. Yang penting kita bersembelih. Walau seekor ayam untuk dimakan oleh semua, insyaAllah. Okey, hari ni kita masuk kepada tajuk baru berkenaan dengan Faslun fi At-Ta'arud. Apabila kita menemui dalil yang saling bercanggah. Perbahasan ta'limu usul fiqh adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kayfiyatul istidlal biha wa ma yatba'u zalik. Wa kayfiyatul istidlal biha. Macam mana cara nak menggunakan dalil? Antaranya macam mana kita nak guna dalil kalau dalil pula saling bercanggah dengan dalil yang lain. Kita nak pegang yang mana satu terlebih dahulu. Jadi di sinilah perbahasan yang akan dibincangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwayni. Semalam kita telah membincang, saya tak langsunglah berkenaan dengan ta'arud yang berlaku di antara dua dalil. Satu dalil lebih lama daripada satu dalil yang satu lagi. Ada dua dalil, ada salah satunya lebih awal, salah satunya lagi lebih lewat. Saling bertembung, tak boleh cara nak gabung. Akhirnya kita menggunakan konsep an-nasikh wal mansukh. An-nasikh yang diguna pakai, manakala mansukh sudah tamat penggunaan hukum bagi dalil yang telah mansukh tersebut. Dan kita telah bincang panjang lebar pada pertemuan semalam, alhamdulillah. Hari ini kita bincang tentang salah satu perbahasan juga tentang cara nak menggabungkan dua dalil yang telah bertemu. Semalam bertembung, kita tak boleh nak guna dua-dua. Kita cari macam mana cara pun tak jumpa cara nak gabung dua dalil tersebut. Akhirnya, tak lain tak bukan, yang tinggal hanyalah dengan mengamalkan satu dalil dan tidak mengamalkan dalil yang satu lagi. Iaitu kita pegang dalil yang paling terbaru. Manakala dalil yang lama, kita sudah tidak amalkan. Dengan sebab pertembungan yang sudah tidak dijumpai cara nak gabungkan kedua-dua dalil. Bagaimana pula sekiranya ada cara untuk gabungkan? Di sinilah peranan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dinamakan sebagai Al-Jam'u. Al-Jam'u Bainal Adillah. Dua dalil yang bertembung, lalu kita nak gabungkan dua dalil tersebut dengan satu kefahaman. Akhirnya kefahaman tersebut menyatakan tak bertembung pun dua dalil ini. Dua dalil ni zahir saja bertembung, sebenarnya tidak bertembung. Dengan kita gabung jadikan di antara dua dalil yang zahirnya adalah bertembung. Tajuk ini sangat penting dalam ilmu usul fiqh, dan ini akan menyebabkan kadang-kadang berlaku khilaf para fuqaha di dalam istinbat hukum. Kadang apabila mereka menemui dua dalil yang saling canggah, masing-masing nak gabung. Orang ni faham macam ni, orang ni faham cara gabung macam ni. Akhirnya kefahaman yang berbeza itu menyebabkan berbeza hukum fiqah. Ambil contoh mudah. Nabi SAW dalam riwayat menyatakan sewaktu Nabi angkat takbiratul ihram, Nabi mengangkat tangan sampai ke telinga. Zahirnya faham gitulah. Allahu Akbar. Ada hadis yang lain pula yang menyatakan Nabi SAW sewaktu mengangkat takbiratul ihram, baginda mengangkat tangan baginda sampai ke bahu. Zahirnya Allahu Akbar.
Satu lagi, sambil telinga. Tinggi sikit. Allahu Akbar. Bertembung tak? Tembung. Sebab ceritanya cara nak angkat takbir. Saya nak angkat takbir mana satu ni? Sampai ke bahu ke? Atau sampai ke telinga? Adakah bermaksud salah satunya sudah terbatal? Memang berlaku nasib mansuh? Atau macam mana? Dalam masa yang sama, kedua-dua dalil sebut kuat. Ini dinyatakan dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi sendiri. Akhirnya, para ulama kita mula berusaha menggabungkan dua dalil yang saling bertembung. Ada para ulama mengatakan, Nabi mengangkat takbir sebanyak dua kali. Ustaz Azim, Ustaz Azim please, Ustaz Azim, laqad tarakani wa la yurid an yasma' kalami wa la yasma' sawti khairan insyaallah. Okey, ada para ulama mengatakan apabila Nabi mengangkat tangan sampai ke telinga, dan ada juga mengatakan Nabi angkat tangan sampai ke bahu, sebenarnya cara nak gabung, ada ulama faham gini, cara gabungnya adalah sebenarnya dua dalil ini tidak bertembung. Sebaliknya, kedua-duanya nak bagi tahu kepada kita boleh dua cara. Nabi menggayakan dua cara bagi takbiratul ihram. Jadi tidak bertembung sebab Nabi nak menyatakan angkat tangan sampai ke bahu pun boleh, angkat tangan sampai ke telinga pun boleh. Jadi tidak bertembung. Yang bertembung kalau salah satu tak boleh. Okey. Mazhab Imam Syafi'i pula mengatakan angkat takbir bukan ke bahu, bukan ke telinga. Bukan begini, bukan begini. Bukan sampai begini, bukan begini. Ini dua dalil ni. Mazhab Imam Syafi'i faham macam mana? Dalil yang mengatakan Nabi angkat takbir sampai ke bahu, yang sampai ke bahu bukan seluruh tangan, tetapi tapak tangan Nabi. Rahah Nabi ni. Kita panggil permukaan tapak tangan Nabi ini sampai ke bahu. Okey. Hadis yang mengatakan Nabi angkat tangan sampai ke telinga, ujung jari Nabi setentang dengan telinga. Akhirnya, bila kita angkat tangan begini, kita telah menggunakan kedua-dua dalil. Maknanya ulama yang sahabat Nabi yang menyatakan Nabi angkat tangan sampai ke telinga, siapa yang sampai? Bagaimana yang sampai? Ujung jari Nabi sampai ke telinga. Ini kefahaman dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sahabat yang menyatakan Nabi angkat takbir itu sampai ke bahu, iaitu rahah ni, permukaan telapak tangan Nabi ini sampai ke bahu. Iaitu bila kita angkat tangan begini, maka setentang dengan bahu, dan telinga kita juga setentang dengan ujung jari. Jadi tidak berlaku percanggahan. Jadi bukan begini, bukan begini. Satu pendapat lagi pula, tak, dua pilihan. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Okey. Jadi di sinilah kita, kalau buka kita kitab fiqah, kita akan mendapati para fuqaha kita bercanggah pendapat, kadang-kadang disebabkan perbezaan mereka di dalam cara menggabungkan dua dalil yang saling bercanggah. Ini kita akan jumpa jelas kalau kita bicara tentang hadis-hadis hukum dan juga ayat-ayat hukum yang zahirnya bercanggah. Sekali Nabi sembahyang duduk, para sahabat sembahyang diri, Nabi kata, bila aku sembahyang duduk, semua kena sembahyang duduk. Sekali pula Nabi SAW di akhir hayat Nabi, Nabi sembahyang duduk, para sahabat sembahyang diri, dan Nabi tak kata apa. Ha, macam-macam ni. Akhirnya para ulama cuba gabung, mazhab Syafi'i terus pegang, tak ada cara nak gabung lah. Melainkan kita mengatakan yang terakhir sekali menasahkan yang lebih awal. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari contohnya, yang mengatakan para sahabat diminta oleh Rasulullah untuk sembahyang duduk, disebabkan imam sembahyang duduk, Nabi ketika itu sakit, lalu Nabi sembahyang duduk. Ini di awal-awal, bukan di akhir hayat Nabi. Nabi pernah jatuh daripada kenderaan, lalu menyebabkan Nabi sakit pelipat. Jadi Nabi sembahyang duduk, tak ada berdiri. Bila sembahyang duduk, para sahabat okey je, tak sakit, nak sembahyang berdiri. Nabi kata, tak, kamu semua kena sembahyang duduk. Ini peringkat awal. Akhir hayat Nabi, Nabi sembahyang duduk, para sahabat semua berdiri. Di saat yang kita belajar, iaitu ketika Nabi di akhir hayat Nabi, ketika Sayyidina Abu Bakar jadi imam,
Nabi keluar daripada daripada kamar bagi Rasulullah SAW, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar ke belakang, Nabi jadi imam. Cuma suara Nabi tak kuat sebab Nabi tak, Nabi sakit dan Nabi gering ketika itu, dan akhirnya Nabi wafat selepas itu. Lalu bila Nabi sembahyang, suara Nabi pun tak kuat, jadi Sayyidina Abu Bakar jadi mubaligh shaut. Bila Nabi sembahyang duduk, Sayyidina Abu Bakar sembahyang berdiri, para sahabat sembahyang berdiri, berlaku ikram. Dan kita telah belajar ikram menunjukkan bahawa wa ikraruhu 'alal fi'li ka fi'lihi. Jadi bila Nabi ikrar, para sahabat berdiri, maka ini menunjukkan sah berdiri walaupun imam sembahyang duduk. Dan ini membatalkan ataupun menasahkan dalil yang telah sebelum ini, yang telah berlaku sebelum ini. Jadi itu, itu kalau dah tak jumpa cara nak gabung. Kalau ada cara jumpa nak gabung, kita akan jumpa bagaimana para ulama boleh berbeza pendapat disebabkan cara mereka nak menggabungkan dua hadis yang zahirnya bercanggah. Tidak secara hakikat bercanggah, sebab mustahil kalam Allah bercanggah dengan kalam Allah, mustahil kalam Allah bercanggah dengan hadis Nabi, mustahil hadis Nabi bercanggah dengan hadis Nabi, sebab kesemuanya daripada Allah Azza wa Jal. Maka tidak berlaku percanggahan sama sekali di dalam ayat Quran juga hadis. Tapi kami nampak ada percanggahan. Itu secara zahir pada pemikiran kamu. Kalau dikaji, kamu akan jumpa tidak berlaku pertembungan. Senang bila kita baca fiqah, kita baca hadis-hadis hukum, tengok macam mana fuqaha kita setimbang hukum, nampak betapa luasnya akal mereka di dalam mencari cara gabungan. Doktor, kitab ni ditahkik oleh siapa, doktor? Syekh Fauzi kalau tak silap ni. Ditahkik oleh Dr. Rifaat, sorry. Ditahkik oleh Syekh Rifaat Fauzi. Dekat je dengan rumah kita. Di akhir sekali, Syekh tahkik kitab Risalah, tahkik kitab Al-Um. Di akhir sekali, Syekh datangkan mula-mula kitab Risalah. Risalah Al-Usul Fiqh. Punca asal ilmu sufi bagi kitab Risalah ni lah. Walaupun kitab Risalah bukan kitab Al-Um. Al-Um ni kitab fiqah. Risalah kitab, kitab usul fiqh. Tapi alang-alangnya ditahkik sekali. Dan yang terakhir sekali adalah, ini Fihris. Fihris bukan, memang bukan berkalai masyafi lah. Ikhtilaful Hadis. Kitab Ikhtilaful Hadis. Ini bukan kitab Al-Um. Bukan juga kitab Risalah. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ikhtilaful Hadis menyatakan hadis ini bertembung dengan hadis yang satu lagi. Macam mana cara nak gabung ni? Di sini kita akan lihat macam ni Imam Syafi'i menyatakan cara gabungan berdasarkan ijtihad beliau apabila berlaku pertembungan di antara dua hadis. Dan kita akan nampak ya, fuqaha berbeza pendapat kadang-kadang disebabkan cara mereka nak menggabungkan dua hadis yang sahihnya bercanggah. Betul, macam kitab Bulughul Maram, hadis-hadis hukum. Benda ni sangat baik. Dia menyebabkan kita akan nampak, subhanallah, fuqaha kita ni bila dia dah keluarkan kompilasi hukum, sebenarnya dia dah kaji habis segala dari. Saya nak termuntah dah nak kaji. Last sekali itulah keputusannya berdasarkan ijtihad beliau. Dan tidak ada istilah fuqaha kita berijtihad tanpa menggunakan dalil. Dalil pula bukan hanya hadis. Al-Quran juga hadis. Al-Quran juga dalil. Qiyas juga dalil. Ijma' juga dalil. Jadi bila kita melihat bagaimana seorang fuqaha mengeluarkan hukum, mereka mencari hukum daripada dalil, lalu disebutkan hukumnya kepada kita, kita akan nampak mereka mengeluarkan hukum dengan penuh tertib dan penuh disiplin. Lepas tu bila kita belajar usul fiqh, mustahil orang belajar usul fiqh secara adatnya, lepas tu dia pula membida'ahkan para fuqaha. Mustahil. Fuqaha ni tak ada dalil. Ya, betul? Awak tak belajar sufi ke? Takkan tak tahu macam mana fuqaha kita boleh istimbat hukum? Yang boleh jadi orang ni kata fuqaha ni tak betul, fuqaha ni betul, kadang-kadangnya kerana kalau dia tidak mendalami ilmu fiqah dan juga ilmu usul fiqah. Dia belajar hadis saja contoh. Kadang-kadang nak jadi ke situ dengan sebab belajar hadis semata-mata. Dia belajar hadis hukum. Dia tengok hadis ni bertembung dengan mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i tak betul. Dia tak tahu mazhab Syafi'i juga ada pegangannya. Cumanya pegangan tu tak disebut dalam kitab hadis yang dia baca. Dia tak tahu ada hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i ataupun digunakan dengan sebab berlaku kias dan sebagainya. Saya pergi Turki baru ni. First time tengok orang mazhab Hanafi iqamat. Ingatkan Hasan punya komen.
dia dah azan dah. Lepas tu komen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita, asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba dia punya komen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ha? Tu dia jazan dah. Cuma ditambah qul qawmatu salah, qul qawmatu salah 2 kali, bukan 4 kali, eh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hai, lain yang kita belajar hadis ni. Dalam hadis lain ni, lain pula. Maim mazhab Imam Abu Hanifah tak ada dalil. Mustahil Imam Abu Hanifah tak ada dalil. Adalah dalilnya. Cuma apa dalilnya? Kalau kita nak tahu dalil mazhab Imam Abu Hanifah contohnya, sebab kita tak, kita kata ini lain macam ni kan. Saya pun hampir-hampir terkasima sekejap lah kan. Tapi kau teringat Syekh Yusuf pernah sebut mazhab An-Nafi, komat ni macam ni. Orang lain buat teringat baru mazhab Hanafi begitu. Orang Turki mazhab Hanafi. Apa dalil mazhab Imam Abu Hanifah? Kalau kita nak tahu, kena buka lah kitab mazhab Imam Abu Hanifah, kena jumpalah fuqaha'nya. Sebab tugas faqih bukan menyatakan dalil. Tugas faqih bagi tahu apa natijah hukum. Dalil ni peranan siapa? Peranan faqih itu sendiri. Dia yang nak kena guna dalil, bukannya orang awam. Sebab tu dalam kitab fiqah kadang-kadang dia sebut natijah, dia tak sebut dalil kami begian-begian-begian. Bila dia akan sebut dalil? Kalau dia berdebat dengan fuqaha lain. Contohnya, di Turki banyak-banyak tempat lepas habis komat dia pun semayang jemisir. Saya pergi satu tempat dalam satu zawiyah tasawuf, Syekh Usama kata, jom kita pergi masuk. Tapi itulah kami tengok yang dia orang berzikir, kita tak tahu dia orang tarikat apa. Nak tanya pun dia tak tak tiba Arab. Cakap Inggeris pun, saya punya bahasa Inggeris khilaf tu kan. Inggeris saya memang apa, pernah di, mungkinlah riwayat lain, yang riwayat tu dah tak tahu, tak guna dah. Orang putih dengar pun tak faham betapa tinggi yang bahasa Inggeris saya kan. Kami tengok dia orang berzikir apa semua, okey lah. Tak kata apalah, kita tak tahu dia orang tarikat apa semua, apa semua. Sebab dia orang tulis pun tulis dalam bahasa dia pun kita pun tak faham. Tapi kami ikut lah. Sebab lepas tu ada makan kan, dan merasai apa makanan orang sufi yang dimasak dengan khubun Nabi. Itu dia punya, dia punya dalil je lah pada nak makan je lah. Lepas tu masuk azan maghrib, orang pun komen, komen istilah macam mazhab Nabi lah. Sebut je qad qamatis salah, imam terus Allahu Akbar, start terus semayang. Lepas tu si mukim tu, muazzin yang qomat tu sambunglah azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam biasalah. Tapi imam dah start takbir lah. Masa Imam Abu Hanifah. Tapi dikebanyakan masjid tak buat. Tapi asal masa Imam Abu Hanifah memang begitu. Alhamdulillah jumpa juga satu tempat yang dia praktikkan semua masa Imam Abu Hanifah dalam solat, dalam qomat. Kan lain cara kita. Apakah menunjukkan mereka tak ada dalil? Mereka ada dalil. Apa dalilnya? Kena tanyalah mereka. Antara dalilnya, kata fuqaha mazhab Imam Abu Hanifah, sebab mukim dah sebut qad qam atas solat, semayang telah didirikan. Maksudnya sekarang lah semayang didirikan. Itu antara dalilnya. Macam-macam lagi dalil lah. Jadi sebenarnya bila kita tengok, bukan fuqaha kita tak ada dalil, tapi mereka ada ada dalil. Fuqaha lain juga ada dalil, cuma fuqaha lain tak setuju dalil ni. Ataupun kadang-kadang dalil duduk kuat, tetapi fuqaha ni faham cara gambung ni berbeza dengan fuqaha yang satu lagi, menyebabkan berlakulah percanggahan fiqah di kalangan para fuqaha. Betul, bila belajar fiqah mas kono . Okey, itu dia punya mukadimah . Mukadimah saja dah 15 minit. Bantai semayang tadi setengah jam pula kan. Okey, kita masuk kepada tajuk yang sedang kita bicara ni. Tapi tak hafal lagi matan ni. Tak hafal lagi matan ni. Saya nak tambah hafal matan pun saya sendiri dah pening dah. Sebab yang kita hafal tadi pun tak ingat betul. Tambah lagi yang ni, insya-Allah tak hafal. Tak apa, yang ni kita akan hafal pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Faslun fi at-ta'arud. Ini adalah satu fasal. Maksudnya hadza faslun fi at-ta'arud. Dia punya takdir segi nahunya begitulah. Ini adalah satu fasal, satu tajuk membicarakan tentang at-ta'arud. Pertembungan, ta'arud.
ta'arud ni bertembunglah. Cuma ulama kita tak guna kalimah at-tanakut. Dia guna at-ta'arud. Ta'arud ni maknanya saling bertembung. Gini. Tak boleh nak, dia bukan begini kau, jadi tak bertembung. Ini satu jalan kecil, dua kereta, satu ke sini, satu ke sini. Akhirnya bertembung di tengah tu. Dia panggil at-ta'arud, saling bertembung. Kalau tanakut saling bercanggah. Saling bercanggah. Bila sebut at-tanakut menunjukkan orang yang bercakap itu ada unsur dia ni cakap tak sebuah bikin. Cakap benda bercanggah. Dan mustahil syarak bercakap benda-benda yang bercanggah secara hakikat. Sebab tu ulama kita guna kalimah at-ta'arud, bertembung, bertembung secara zahir. Bukan tanakut, sebab tidak berlaku tanakut. Tidak berlaku saling batal-membatal. Qala rahimahullah azza wa jalla idza ta'arada nutqani. An-nutq. Kita dah sebut dah sebelum ni, dia sebut an-nutqu adalah qaulullah wa qaula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun asal terjemah an-nutqu tu asas barang ucapan. Ayu khabar. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa na'ni bin nutqi qawluhu ta'ala wa qawl ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi telah digunakan kalimah an-nutqu sebelum ini, iaitu pada perbahasan berkenaan dengan tafsir. Wa yajuzu taqsisul kitabi bil kitabi wal kitabi bis sunnati was sunnati bil kitabi was sunnati bis sunnah wan nutqi bil qiyas wa na'ni bin nutqi qawluhu ta'ala wa qawla ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nutqan maksud dia dua nas sama ada ayat Quran dengan ayat Quran, hadis dengan hadis, atau ayat Quran dengan hadis. Idza ta'arada nutqani, apabila bertemung dua dalil sama ada ayat Quran dengan ayat Quran, atau hadis dengan hadis, atau ayat Quran dengan hadis, dalam masa yang sama kedua-duanya boleh menjadi dalil. Walaupun tak disebut lamatan, tapi ini yang disebut oleh para fuqaha kita. Sebab kalau bertemung di antara hadis hasan contoh dengan hadis dhaif, itu tak dinamakan ta'arud. Kita akan terus berpegang dengan hadis hasan sebab hadis dhaif tidak boleh menjadi dalil. Kalau bertembung di antara hadis sahih dengan dhaif, takkan kita kata kita nak cuba gabungan. Tak ada istilah gabunglah. Kita akan terus pegang dengan hadis sahih sebab hadis sahih menjadi dalil, manakala hadis dhaif tidak menjadi dalil. Dari segi istimbat hukum secara dasarnya. Kalau bertemu ni antara hadis hasan dengan hadis sahih, walaupun darjat kekuatannya tak sama, tetapi kedua-duanya menjadi dalil. Lalu dianggap juga perlu digabungkan di antara hadis hasan dan juga hadis sahih contohnya. Contoh hadis sahih mengatakan Nabi menyapu kepala sewaktu berwuduk sekali. Bukalah apa kitab sahih pun, atau sahih Bukhari ke sahih Muslim ke, disebut ketika Nabi berwuduk, Nabi basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, mari kepala sapu sekali. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Hadis ini berstatus hasan, yang menyatakan bahawa Nabi sapu kepala sewaktu berwuduk, sapu kepala sebanyak 3 kali. Bertemu atau tidak? Bu, kita masa buduk nak sapu sekali ke nak sapu 3 kali? Kalau ikut hadis sahih, sapu sekali. Kalau ikut hadis hasan ini, sapu 3 kali. Macam mana kita nak buat? Bolehkah kita sapu sekali merangkap 3 kali? Saya ada cara, iaitu saya sapu ni zahirnya sekali tapi dia 3 kali sapu. Buat macam mana? Tak ada cara. Mana boleh 3 jadi 1? 1 jadi 3. 3 adalah 3, 1 adalah 1. Jadi berlaku pertembungan. Macam mana nak gabung? Okey. Kita tengok jumhur para ulama berpegang dengan hadis sahih dan tidak berpegang dengan hadis hasan tersebut.
Sebab bagi mereka dua hadis ni, walaupun dua-dua boleh jadi hujah, tapi yang ni sahih. Jadi mereka menggunakan yang paling kuat. Mazhab Imam Syafi'i tidak. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan hadis hasan tetap dalil. Makanya digabungkan dua hadis tersebut. Cara dia macam mana? Mazhab Imam Syafi'i memahaminya, sewaktu Nabi sapu kepala sekali, ini nak menyatakan yang wajib sekali. Bila Nabi sapu kepala tiga kali, nak menyatakan yang sunat tiga kali. Apa dalil mazhab Syafi'i lagi? Dalil mazhab Syafi'i lagi. Dalilnya, mengapa bila basuh muka tiga kali, basuh tangan tiga kali, basuh kaki tiga kali? Bukankah semua ini anggota wudu? Jadi kalaulah tangan yang merupakan anggota wudu, kepala juga anggota wudu. Kalau tangan tiga kali, mengapa tidak dikiaskan pada kepala? Ha. Tengok mazhab Imam Syafi'i, bukan dengan satu dalil saja, dengan dua dalil terus dengan kias. Tapi fuqaha yang satu lagi mengatakan ini hadis sahih, ini hadis hasan. Jadi kita kena pegang hadis sahih. Mazhab Syafi'i akan kata apa? Kalau begitu kamu telah berpegang dengan satu lagi hadis yang juga kuat, itu hadis hasan. Berlaku i'mal. Berlaku ihmal, bukan berlaku i'mal. Kami pula menggunakan kedua-dua dalil. Mana lagi baik, i'mal al-awla awil ihmal al-awla? La, i'mal awla minal ihmal. Nampak kuat mazhab Syafi'i kan? Tapi di sisi fuqaha letak, bagi mereka yang paling kuat adalah sapu kepala sekali. Sebab tu jumhur para ulama mengatakan sapu kepala sekali. Mazhab Syafi'i satu-satunya yang mengatakan sunat sapu kepala tiga kali. Dalam empat mazhab yang besar ni, mazhab Syafi'i saja yang mengatakan sunat sapu kepala tiga kali. Mazhab Imam Abu Hanifah tak, sekali je. Saya pernah hadir satu majlis fiqah mazhab Imam Abu Hanifah. Antara dalil mazhab Imam Abu Hanifah, kalau sapu sampai tiga kali, dia tak jadi sapu dah, dia jadi basuh. Ha, kuat juga mazhab mereka. Kita diminta untuk sapu kepala. Bila dah sapu sampai tiga kali, akhirnya air pun mengalir tu. Bila air mengalir tu dah tak jadi sapu dah. Sapu ni main air tu. Contoh macam ni lah. Ha. Mengalir? Tak mengalir. Itu pun sapu. Ini kalau sapu dua kali, tiga kali, mengalir air, dah tak jadi sapu lah. Sedangkan dia tutup untuk sapu, untuk tengok dalil mereka. Hai, memang masalah kita macam mana, tak kuat ke? Kalau kita tanya fuqaha kita, ada jawapannya. Memang masing-masing ada jawapan. Sebab itu, akhirnya setiap fakih itu akan merasakan pendapat mereka lah yang paling betul. Ra'i sawab, InsyaAllah maksud dia. Tapi, yahtamilul khatak, mungkin salah si Allah. Wa ra'yu ghairi khatak, pendapat orang lain yang tak sama dengan pendapat saya salah, InsyaAllah. Tapi mungkin pendapat mereka sebenarnya adalah betul. Bila kita nak tahu mana betul mana salah, di akhirat kelak. Sebab tu seorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan pendapat mujtahid yang lain. Sebab kalau mujtahid itu dia pegang pendapat mujtahid lain yang berbeza pendapat dengan dia, dia berpegang dengan pendapat yang salah. Bila berpegang dengan pendapat yang salah, haram. Sebab tu mujtahid tak boleh pegang pendapat mujtahid lain. Kita yang muqallid boleh pegang. Sebab kita tak tahu benda satu betul benda salah. Tapi kenapa kita belajar mazhab Syafi'i? Dah kebetulannya orang Malaysia tu kebanyakan mazhab Syafi'i. Kalau kita nak belajar semua mazhab, pengsan nanti. Mazhab Syafi'i sekarang ni pun masa baca, ingat bila jadi kabur juga kan? Eh, macam mana mazhab kita? Lupa juga. Itu pun satu mazhab. Saya sendiri pernah pengalaman begitu kan? Kita belajar macam-macam-macam, tiba-tiba berlaku depan mata kita, benda tak biasa berlaku, berlaku depan mata, air tak ingat juga tu. Itu baru satu mazhab. Apatah lagi kalau semuanya kita belajar di rojak, memang tak faham. Melainkan kita belajar satu mazhab sampai power, lepas tu kita belajar mazhab yang kedua sampai power, apa boleh. Tapi kita perlukan umur yang panjang dan juga kecerdakan yang sangat dahsyat. Lepas tu dah kita belajar satu mazhab je biasanya, sebab nak menguasai satu mazhab pun jenuh. Baca matan Abi Syuja', kuasai dah semua dah. Ingat betul lah ni matan Abi Syuja'. Tak, saya tak. Mazhab Syafi'i ada berapa kitab? Satu kitab je tak? Banyak kitab. Yang belajar kitab apa? Saya baca kitab Fathul Qari. Habis Mulumatan bila nak baca? Okey, Mulumatan, okey. Tahun yang sekian-sekian. Okey, kitab Nihayatul Matlab Imam Haramain bila nak baca? Al-Bayan, Al-Majmu', Raudhatut Talibin, Minhajul Talibin, apa belum? Itu semua. Sebab itu, biasanya kita tak akan dapat menguasai pelbagai mazhab. Kita sekadar untuk beribadah dengan Allah berdasarkan cara kefahaman Imam Syafi'i. Dan bagi Imam Syafi'i, semua pendapat beliau adalah betul.
Walaupun orang bertikai pendapat Adam, Mazhab Syafi'i tak ada dalil apa semua. Dah, kamu yang dakwa tanya Mazhab Syafi'i ada dalil. Cuma kebetulan kalau Imam Syafi'i tak sebut, kita tak tahu lah apa dalilnya. Kebetulan. Tapi setiap fuqaha dia akan ada dalilnya. Okey. Jadi, yang dimasukkan dengan nutqan di sini, dua dalil. Dan dua dalil ini, yang mana kedua-duanya boleh menjadi dalil dari segi istimbat hukum. Jadi kalau berlaku pertemuan yang ada hadis da'if dengan hadis hasan ataupun hadis da'if dengan ayat Al-Quran, maka tak akan dipegang hadis da'if itu secara basicnya begitu. Maka kalau hadis da'if itu dinaikkan darjat jadi hasan yang ghairi, itu jadi dalil lah. Dan ini pun satu perbahasan yang panjang. Bilakah dalil hadis da'if boleh menjadi dalil? Saya teringin nak tulis tentang itu. Sebab saya sendiri tidak mengetahui perbahasan itu secara panjang lebar. Sebab kalau tengok dalam kitab-kitab fiqah, kadang-kadang fuqaha kita berhujah dengan hadis da'if. Ala kulli hal, khairan insyaAllah. Jangan curi tajuk tu. Biasa nak buat tesis PhD saya dulu, tajuk tu, lepas tu orang lain buat pulang. Iza ta'arada nutqani. Bila dua dalil yang kedua-duanya menjadi hujah bertembung, iaitu secara zahir pada pemikiran si mujtahid sahaja. Fala yakhlu imma an yakuna ammaini au khassaini au ahaduhuma amman wal akharu khassan au kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin. Tu dia. Ingatkan senang je nak gabung dah. Ini semua dikeluarkan as-sabru wa taqsim. Keluarkan segala kemungkinan. Lepas tu kita akan berhati molek setiap kemungkinan. As-sabru wa taqsim. Tak adalah kemungkinan yang lain dah. Ini je ada. Apabila dua bertembung, dua dalil. Tengok fuqaha kita ketika nak gabung tu semua dia akan fikir benda ni. Kita baru dengar je dah pening lah. Bila dua dalil bertembung, maka tidak akan sunyi, kata Imam Haramain, daripada keadaan-keadaan yang disebutkan tadi. Apa dia? Sama ada kedua-dua dalil itu kedua-duanya umum, kedua-duanya mengandungi erti umum, dua-duanya am. Dalil yang pertama pun am, dalil yang kedua pun am, tapi bertembung. Nak pegang mana satu ni? Dalil yang pertama pun mengatakan hukum macam ni, dalil yang kedua kata tak, hukumnya macam ni. Dua-duanya am, dua-duanya dalil. Nampak macam mana? Au khassaini, ataupun kedua-dua dalil itu dua-duanya khas tetapi bertembung. Au ahaduhuma amman wal akharu khassan, atau salah satu di antara dua dalil ni. Contohlah dua, tak semestinya kena dua. Kalau 3, 4, 5 dalil pun tak kisah juga, tapi sekurang-kurangnya tak dinamakan pertembungan mereka setelah berlaku dua. Kalau satu dalil tak berlaku bertembung, satu je dalil yang ada, lepas tu bertembung. Bertembung siapa? Tak ada. Itu tak ada makan bertembung. Bertembung mesti sekurang-kurangnya dua, atau 3, 4, 5 ke atas lah. Au ahaduhuma amman wal akharu khassan, ataupun salah satu di antara dua dalil tersebut adalah dalil yang am. Dan kita telah bincang panjang tentang dalil yang am ni. Apakah dia am, apakah dia khas. Satu dalil lagi, dia tidak am tetapi dia adalah khas. Ini kemungkinan yang ketiga. Au kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin. Atau yang berlaku pertembungan ini antara dua dalil, setiap satu di antara dua dalil ini ada unsur am, ada unsur khas. Dia bukan am mutlak, bukan khas mutlak. Dia ada unsur am, dia ada unsur khas. Kedua-duanya begitu. Dan kedua-duanya bertembung. Okey, jadi tahu kan dia punya kemungkinan akal bagi masalah ini. Dia punya asam dua taksim dalam masalah ini. Pertama, kedua-dua dalil itu am. Yang ini pun am, dalil yang kedua pun am dan bertembung. Dalil ataupun keadaan yang kedua, ada dua dalil setiap satunya khas. Ini pun khas, dalil yang kedua pun khas dan bertemu. Ataupun keadaan yang ketiga,
ada satu dalil dia ni am, satu dalil pula khas. Dia bertembung di antara am dan juga khas. Ataupun ada dua dalil yang bertembung, tapi setiap satu dalil itu dia ada unsur am, dia juga adalah khas. Am dari satu sudut, khas dari satu sudut. Dalil yang kedua pun macam tu. Dia ada, dia boleh dianggap sebagai am dari satu sudut dan khas dari satu sudut yang lain, dan bertembung dua dalil ini. Nak buat macam mana kalau kita nak gabung? Okey. Sebelum kita masuk kepada dia punya cara nak gabung, siapa yang tak faham? Siapa yang faham? Ha, tu dia. Yang ni memang bertembung terus ni. Saya faham, saya tak faham. Itu dah jadi tanah akut. Dia tak ta'aruf dah. Dia jadi tanah akut. Faham ke tak faham ni? Tak faham? Okey. Sekarang ada dua dalil yang bertembung. Kita nak tahu macam mana cara nak gabungkan dua dalil yang bertembung. Nak gabungkan macam mana? Cara nak gabung. Sebab kita nak ambil konsep i'malu ad-dalilain aula min ihmali ahadihima wal amal bil akhar. Kita nak guna konsep kita nak amalkan semua dalil. Tapi dua dalil ni saling bertembung. Macam mana kita nak gabungkan? Jadi ini tajuknya. Cuma sebelum kita nak tahu cara nak gabung, kita kena tahu bentuk bentuk dalil yang bertembung ni. Apa dia punya ahwal bagi dalil-dalil yang bertembung? Maka di sini disebut empat keadaan. Keadaan yang pertama, ada dua dalil, dua-duanya am. Dalil pertama pun am, dalil kedua pun am. Namun kedua-duanya bertembung. Saling bercanggah, saling bertembung. Itu keadaan pertama. Ayyakuna ay kullu minhuma ammaini au khassaini. Maksud dia ayyakun ayyakuna khassaini. Kedua-dua dalil itu kedua-duanya dalil khas, tetapi bertembung. Kalau tak bertembung tak jadi masalah. Isunya sekarang ni bertembung. Kita nak guna dua-dua dalil. Dah dulu dah bertembung, macam mana kita nak guna? Okey. Au ahaduhuma amman wal akharu khassan. Ataupun keadaan yang ketiga, dalil yang pertama adalah am, manakala dalil yang kedua pula adalah khas. Pun begitu bertembung di antara am dan juga khas. Au kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin. Ataupun dua dalil yang saling bertembung itu dua-dua sama status, iaitu setiap satu mempunyai unsur am dan dalam masa yang sama juga mempunyai unsur khas. Dalil yang kedua juga begitu. Dia boleh dikatakan am bila kita lihat dari satu sudut. Dia juga boleh dikatakan sebagai khas kalau kita lihat dari sudut yang lain. Dua-dua dalil macam tu, sama. Tapi bertembung. Nak buat macam mana? InsyaAllah kita masuk lepas ni, kita akan nampak dia punya perincian dia. Ini secara kasarnya. Apa contohnya? Bil misal yang tadihul maqal. Bila kita datangkan contoh, baru kita akan nampak macam mana satu dalil dialah am, dialah khas. Macam mana? Kita akan jumpa lepas ni. Sekarang ni kita nak tahu ya, ada empat jenis. Macam mana contoh dia akan disebut sebagai insya-Allah. Okey. Qala rahimahullahu azza wa jal. Fa in kana ay kana kullun min ad-dalilain al-muta'aridain. Fa in kana ay kalaulah dua-dua dalil tersebut ammaini. Kedua-duanya adalah umum. Tetapi bertembung. Dan kita pula nak gabungkan. Sebab kalau dah tak digabung, barulah kita akan beralih kepada nasi mansuh. Selagi boleh gabung, tak naklah guna konsep nasi mansuh. Sebab guna konsep nasi mansuh, akan berlakulah satu dalil digunakan, satu dalil lagi tidak digunakan. Kita nak gunakan dua-dua dalil. I'malul kalam awla min ihmalihi. Kalau dua-dua dalil bersifat am, apa contoh? Okey.
Okey, mungkin yang ni adik-adik semua kena tulis. Sebab kalau tak tulis, kita tak nampak contoh. Sebab bila sebut dalil, kena tulislah dalilnya. Dalil sebenarnya Al-Quran ataupun hadis dalam isu pertemuan ni. Contohnya apa? Okey, hadis yang pertama berbunyi al-hadisul awal ala ukhbirukum bi khairi syuhada. Okay, tulis eh. Hadis yang pertama, hadis yang berbunyi Nabi SAW bersabda ala ukhbirukum bi khairi syuhada. Mahu tak saya bagi tahu kamu semua sebaik-baik orang yang menjadi saksi di mahkamah. Ala ukhbirukum bi khairi syuhada. Sambungan hadis alladhi ya'ti bi syahadatihi, alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha, qabla an yus'alaha. Syarah majhul eh, yas'alu ni yus'al, yus'alaha. Sekali lagi hadis penuhnya ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Selesai. Dalam hadis ini Nabi menyatakan, mau tak saya bagi tahu kamu sebaik-baik orang yang menjadi saksi. Lalu Nabi sebut allazi ya'ti bi syahadatihi, sebaik-baik saksi adalah orang yang datang membawa penyaksian dia, dia bagi tahu kepada pihak hakim, saya melihat peristiwa begiam-begiam berlaku. Qabla an yus'alaha, sebelum si saksi tadi diminta untuk bersaksi, diminta untuk mendatangkan penyaksiannya. Maknanya dalam satu mahkamah, hakim tanya kepada orang yang mendakwa, kamu dakwa begian, kamu dakwa si fulan hutang kamu, mana bukti? Ada saksi? Dia terbingung, saksi eh? Tiba-tiba satu orang bangkit, Tuan Hakim, saya melihat peristiwa itu berlaku. Maknanya dia tak diminta, hakim tak minta dia jadi saksi. Hakim tak sehar, kamu si fulan bangun, sebutkan penyaksian kamu. Tak ada. Orang pun tak tahu dia jadi saksi. Tiba-tiba dia yang volunteer menjadi saksi di dalam peristiwa tersebut. Jadi kata Nabi SAW, orang macam ni adalah sebaik-baik orang yang menjadi saksi. Nampak tak di mana umumnya? Adakah hanya untuk orang tertentu? Hanya pada waktu tertentu? Atau pada sepanjang zaman? Sepanjang zaman, kalau orang ni dia tak diminta untuk jadi saksi, tapi dia yang boleh dia jadi saksi, dia akan menjadi sebaik-baik orang yang bersaksi di mahkamah. Nampak tak di mana umumnya? Umumnya kerana berlaku mudhaf dan mudhaf ilaih, bi khairi syuhada. Nabi nak begitu, nak tak kamu tahu tentang manusia-manusia yang mereka ini menjadi orang yang paling baik sekali menjadi saksi. Maknanya siapa sahaja yang tak diminta untuk jadi saksi, tiba-tiba dia volunteer. Dia yang sukarela. Dia yang sukarela menjadi saksi, maka orang ini adalah sebaik-baik saksi. Hanya pada zaman Nabi? Tidak. Hanya pada zaman Tabi'in? Tidak. Hanya di Malaysia? Tidak. Di mana sahaja, di mana tempat, pada zaman apa sekalipun. Sebab Nabi suruh bukhairi syuhada. Ada mudhaf dan juga mudhaf ilaih, maka mudhaf dan juga mudhaf ilaih dia memberi makna umum. Cuma dalam mata warakat tak ada lah. Kan? Wa alfazhu arba'ah. Tak ada pun ini.
Arba'ah tu hanya sekadar contoh untuk peringkat awal. Kalau buka kitab lebih tinggi, macam-macam lah. Antaranya bila ada mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Hadis yang kedua yang bertembung dengan hadis ni, kan kita bincang dua-dua dalil adalah am, dan masa sama dua-duanya adalah bertembung. Dalil yang kedua yang bertembung ni apa? Okey, al-hadis usani, hadis yang kedua yang bertembungnya adalah berbunyi. Okey, hadis yang pertama tadi rawahu Imam Muslim Saya datangkan dengan nasnya tanpa ada perubahan, insya-Allah. Ala ukhbirukum bi khairi syuhada allazi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Hadis yang kedua, subhanallah, juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Tetapi hadis yang kedua ni bercanggah terus dengan hadis yang pertama. Apa hadis yang kedua berbunyi? Inna khairakum qarni. Inna khairakum qarni. Sesungguhnya sebaik-baik kamu semua, sebaik-baik kamu semua adalah yang hidup pada zamanku, iaitu zaman sahabat bersama dengan Nabi. Inna khairakum qarni. Thumma alladhina yalunahum. Inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum. Kemudian sambungan hadis, thumma alladhina yalunahum. Jadi hadis penuhnya, inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kamu semua adalah yang hidup pada kurunku, pada zamanku, kemudian orang yang selepas mereka, maksud orang yang hidup selepas zaman Nabi, kemudian orang yang hidup selepas zaman sahabat. Maksud zaman, sebaik-baik kurun adalah sahabat Nabi yang hidup sama dengan Nabi, kemudian tabi'in yang hidup sama dengan sahabat, kemudian tabi' tabi'in yang hidup sama dengan tabi'in. Okay. Inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sambungan hadis, qala Imran, rawi hadis, qala Imran fala adri, qala Imran fala adri aqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, qala Imran fala adri أقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة أو ثلاثة. Okay. Hadis penuhnya, inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri aqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da qarnihi marrataini aw thalathatan. Jadi salah seorang perawi hadis ini iaitu Imran, beliau menyatakan, saya tak pasti adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut selepas kurun baginda sebanyak dua kali atau tiga kali. Mai beliau tak pasti adakah yang Nabi sebut summalazina yalunahu summalazina yalunahu dua kali je, atau yang Nabi sebut tiga kali summalazina yalunahu summalazina yalunahu summalazina yalunahu. Jadi berlaku syak rawi, berlaku syak rawi bagi hadis ini. Adakah yang Nabi sebut inna khairakum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum tiga kali, atau yang Nabi sebut inna khairakum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Jadi adakah
sahabat tabi'in tabi' tabi'in sahaja atau sahabat tabi' sahabat tabi'in tabi' tabi'in tabi' tabi' tabi'in. Jadi perawi tak pasti yang mana satu yang disebut oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian sambungan hadis thumma yakunu ba'dahum thumma yakunu ba'dahum qawmun thumma yakun ba'dahum qawmun yashhadun wala yustashhadun. Okay, thumma yakunu ba'dahum qawmun yashhaduna wala yustashhaduna. Dapat semua? Alhamdulillah. Jadi hadis yang kedua ini juga riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis yang kedua ni Nabi menyatakan sebaik-baik kamu semua adalah yang hidup pada kurunku, iaitu sahabat Nabi lah yang hidup sama dengan Nabi. Summa allazina yalunahu, kemudian generasi kedua terbaik adalah generasi tabi'in yang hidup sama dengan sahabat. Summa allazina yalunahu, kemudian generasi yang terbaik seterusnya adalah generasi tabi'in yang hidup dengan tabi'in. Yang tabi'in itu pernah hidup dengan sahabat, yang sahabat pernah hidup dengan Nabi. Jadi kebaikan itu kenapa? Kerana ada kaitan dengan Nabi. Sebab tu baru ulama kata sanad ni penting. Sebab walaupun kita ni biasa-biasa, tapi masalahnya di hujung tu bukan biasa-biasa. Di hujung itu adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kerana keberkatan Nabi itu insya-Allah dengan kita sekali dapat. Lepas tu barakah kita belajar di Al-Azhar, kita belajar dengan guru yang sambung-nyambung sampai kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Okey, kemudian perawi tak pasti adakah disebut generasi yang seterusnya. Kemudian apa sabda Nabi? Summa yakunu ba'dahum. Kemudian selepas daripada mereka ini, iaitu sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, atau tambah satu lagi generasi, iaitu tabi' tabi' tabi'in. Lagu Syakrawi di situ. Kemudian Nabi kata apa? Kemudian selepas daripada mereka ini akan datang satu kaum. Mereka ini, maksud Nabi tak katakan mereka ini terbaik. Nabi tak kata pun wahaula aidan yang ini, tak. Nabi hanya sebut generasi yang paling terbaiknya hanya pada tiga generasi tadi je, atau empat berdasarkan Syakrawi tadi lah. Sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Kemudian kata ha, selepas itu ada satu kaum. Maksudnya generasi yang seterusnya itu tidak termasuk dalam generasi yang terbaik. Sebaliknya generasi yang tidak baik. Siapakah generasi yang tak baik ini? Mereka adalah satu kaum yang menjadi saksi dalam keadaan mereka tidak pula diminta untuk menjadi saksi. Okey. Jadi berlaku pertemuan di antara hadis kedua dengan hadis yang sebab apa? Sebab dalam hadis yang pertama disebut sebaik-baik orang yang menjadi saksi adalah dia bersaksi tanpa diminta oleh hakim untuk dia menjadi saksi. Dalam hadis yang kedua pula Nabi SAW menyatakan orang yang dia jadi saksi dalam keadaan tidak diminta untuk menjadi saksi, ini adalah ciri-ciri generasi yang tidak baik. Generasi yang tak baik ni apa dia ciri-cirinya? Di kalangan mereka itu, rangai mereka ni kalau tak diminta jadi saksi pun nak jadi saksi juga. Ha, ini adalah generasi yang tidak baik. Maksudnya seburuk-buruk orang menjadi saksi adalah orang yang tidak diminta menjadi saksi, tiba-tiba dia pula yang sukarela menjadi saksi. Nampak tak berlaku pertembungan? Dalam keadaan kedua-dua hadis ini berstatus am, maksud Nabi nak mengatakan orang yang dia tak diminta jadi saksi tiba-tiba nak jadi saksi, ini generasi yang tidak elok, generasi yang jahat. Tiba-tiba dalam hadis yang mula-mula Nabi kata ala ukhbirukum bi khairi syuhud allati
ya'ti bi syahadati qabla an yus'alha. Nabi puji pula generasi yang mereka ini tak diminta jadi saksi, tiba-tiba mereka yang sukarela menjadi saksi. Akhirnya berlaku pertemuan. Hadis kedua-duanya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim pula tu. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita nak buat macam mana? Bukan kita lah, mustahil nak buat macam mana. Bagi menentukan status orang yang dia sukarela jadi saksi ni, dalam masa yang sama hakim tak minta dia jadi saksi, adakah dia elok jadi saksi atau tak elok? Sebab kalau ikut ahli utama, eloklah dia jadi saksi, lalu jadilah dia sebaik-baik orang jadi saksi. Tapi kalau ikut hadis yang kedua pula, hadis kedua menunjukkan bahawa orang yang tidak diminta jadi saksi, tak payah minta, tak payah jadi saksi. Selagi tak diminta, tak payah jadi saksi. Kalau dia juga sekali jadi saksi, dia adalah saksi yang tidak elok. Sebab Nabi mencela kumpulan ini. Okey, nak buat macam mana sekarang? Kedua-dua hadis umum, merangkumi semua zaman, dalam masa yang sama, satu hadis menyatakan mereka adalah bagus, satu hadis lagi menyatakan mereka adalah tidak bagus. Maka apabila berlaku dua keadaan begini, kata Imam Ahramain, fa in kana amaini. Fa in kana amaini fa in amkana al jam'u bainahuma yujma'u. Kalaulah boleh untuk kita gabungkan di antara dua hadis ataupun dua dalil yang saling bertembung tadi, maka hendaklah digabungkan kedua-dua tadi. Maksudnya kita menyatakan hadis ini cerita benda lain, hadis ini cerita benda lain. Dia bukan menceritakan pada satu situasi, tapi menceritakan tentang dua situasi yang berbeza. Mari kita menggabungkan. Kita cuba cari jalan penyelesaian yang mana hasil cara fikir kita itu akan menyebabkan tidak berlaku pertemuan di antara dua hadis. Biasa saya dengar para ulama kita sebut apa? Idzan fakkatil jihatu fala ta'arud. Idza infakkat al-jihah fala ta'arud. Apabila arah sudah dapat dibezakan, bukan lagi satu arah, bukan begini tapi dah macam ni, maka tak berlakulah pertemuan. Berlaku pertemuan kalau macam ni, satu arah. Tapi kalau satu ke sini, satu ke sini, tak berlakulah. Satu ke sini, satu ke sini, jadi tak berlaku pertemuan. Mari kita cuba hadis ni cerita benda ni khusus, hadis yang kedua pula cerita benda lain, jadi tidak berlaku pertemuan. Tapi kalau cerita pada keadaan yang sama, di situlah akan berlaku pertemuan. Jadi kalau seseorang faqih menemui dua hadis yang saling bercanggah, menemui dua hadis yang saling bercanggah, dalam masa yang sama ada cara untuk digabungkan, gabungkan. Jangan pegang satu hadis, tolak satu hadis. Sebab kita dah jumpa cara nak gabung. Okey. Baru ulama kita, contohnya dalam hadis yang kita bincang tadi, mereka gabungkan. Bilakah suasana, bilakah hadis pertama ini menjadi dalil, bilakah hadis yang kedua menjadi dalil? Sebab kalau ikut zahir, dua-dua tembung. Lalu kata para ulama kita, hadis yang mula-mula yang Nabi sebut, ala ukhbirukum bi khairi syuhud allazi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Hadis yang menceritakan orang yang jadi saksi dalam keadaan dia tak diminta tapi dia tetap mendatangkan penyaksian, orang ini adalah saksi yang paling terbaik. Sebenarnya ini pada satu keadaan, bukan pada semua keadaan. Apakah keadaan tersebut? Apabila orang yang membawa membawa apa namanya
qadiyah itu ataupun isu itu ke mahkamah, dia tak tahu siapa yang boleh jadi saksi dia. Dia tak tahu. Bila qadi tanya dia, kamu ada saksi? Dia kata, saya ada dulu satu orang, saya tak ingat lah siapa. Baik, dia tak tahu siapa yang boleh jadi saksi kepada dia, saksi yang membuktikan apa yang dicakap dalam benar. Maka ketika itu, kalau ada di kalangan yang hadir, dia tahu cerita tu, maka eloklah dia bangun dan menjadi saksi. Sebab dengan sebab penyaksian dia, ucapan orang yang bawa kes kepada mahkamah akan diterima oleh hakim. Lalu, hak dia dapat diambil semula. Tapi kalau dia senyap, apa yang berlaku? Kalau dia kata, kamu tak ada saksi, maka ucapan kamu tertolak, tutup kes. Contoh satu orang kata, qadi, tuan qadi, saya dakwa, dia ambil duit saya tak bayar, dia ambil duit saya secara rampas. Kereta tu kereta saya, bukan kereta dia. Orang tu kata, dah, ni kereta saya. Buktinya kereta tu dalam rumah saya, bukan rumah dia. Dia nak dakwa kereta dia, mana bukti? Qadi mudhah, mana bukti? Mana saksi yang menunjukkan bahawa kereta itu kereta kamu, bukan kereta orang tu? Orang ni kata, Allah tahu saya cakap benar. Memang Allah tahu kan. Tapi masalahnya di dunia ni, kita bukan boleh telefon tanya Allah terus, bukan turun rayu. Qadi pun kata, mana saksi? Ada, ada hitam putih tunjukkan kepada kita? Ada, tapi dulu pernah, dulu banjir kampung saya, hanyut habis semua dia. Dengan dia punya apa, bukti pembelian pun habis. Ha, ada orang yang melihat orang ni rampas kereta kamu? Dia kata ada. Ada satu orang, tapi saya tak ingat dah siapa. Ha, jadi orang tu kebetulannya hadir dalam majlis tu. Kalau dia bangun, saya menjadi, saya menjadi dalil, saya menjadi saksi, wahai tuan qadi, saya lihat orang tu rampas kunci kereta ni daripada dia. Kalau orang tu bangun, apa yang berlaku? Akhirnya dapatlah orang yang bawa kes ke mahkamah tadi akan hak dia semula. Dia dapat semula kereta dia. Jadi sebab itulah Nabi menyatakan, ala ukhbirukum bi khairi syuhud allazi yati bi shahadatihi qabla an yus'alaha. Merujuk kepada situasi apabila orang yang bawa sebarang kes ke mahkamah, dia tak tahu siapa boleh jadi saksi dia. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan kes tersebut, hendaklah dia bangun menjadi saksi demi untuk memberikan semula hak yang sepatutnya kepada orang yang mendatangkan kes tersebut ke mahkamah. Jadi hadis pertama nak cerita tentang tu je, bukan nak cerita semua keadaan. Hadis yang kedua pula, apabila orang yang bawa kes tu, dia tahu siapa yang menjadi saksi. Dia tahu. Jadi apabila dia tahu, tak perlulah orang lain pula yang nak bawa saksi, yang nak nak menyebutkan penyaksian dia, sebab hak dia boleh didapat. Dia boleh dapat hak dia dengan saksi yang dia kenal. Katakanlah dalam kes tadi, bila qadi tanya kepada dia, mana bukti? Awak ada saksi? Ada. Siapa? Qadi tanya. Dia kata, saksi dia kawan saya, cuma dia tak ada di Malaysia sekarang. Kawan saya, nama dia Fuad. Dia di mana? Qadi kata, dia pergi Turki seminggu sebab ada urusan tentang, yalah, urusan-urusan dia lah kan. Dan dia akan balik lusa. Saya dah tanya dia, dia memang kata dia ingat memang benda tu berlaku. Dan dia melihat Syifulah dia rampas kereta saya. Okey, Qadi kata, okey, kalau macam tu kita tunggu dia balik ke Malaysia, dan ketika itu kita akan minta untuk dia mendatang ke mahkamah menjadi saksi, sama ada betul atau tidak dia jadi saksi. Kebetulan dalam dalam peristiwa tu ada satu orang, dia juga lihat. Jadi kalau dia untuk mengatakan tuan qadi, saya pun jadi saksi juga. Saya pun, saya tahu benda tu berlaku. Kata para ulama, orang yang macam ini yang termasuk di dalam hadis yang kedua, yang dibicarakan oleh hadis yang kedua. Orang tak minta jadi saksi, dia pula mengending-ending nak jadi saksi. Orang tu tak perlukan dia, tapi dia pula nak mengending-ending, nak masyhur, nak jadi penyelamat lah kononnya kan. Padahal ada dah saksi, cuma kebetulan dalam masa tu dia tak dapat datang. Dia akan datang dalam 2-3 hari lagi contoh. Jadi hadis yang kedua yang Nabi SAW nyatakan,
ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ. Ini merujuk kepada situasi yang kedua tadi, iaitu apabila satu orang mendatangkan satu kes di mahkamah, dia ada bukti, dia ada saksi, tetapi tiba-tiba datang satu orang, dia pula mengendeng-endeng nak jadi saksi, sedangkan tak diminta pun untuk dia menjadi saksi. Tak ada pula kodi kata, eh lambat sangat ni, jadi saya buka lah kepada semua yang hadir, siapa yang lagi yang jadi saksi, kok-kok ada dalam mahkamah ni, ha, kalau dia minta barulah dia boleh datang. Ini kodi tak minta pun, dia pula yang mengada-ngada dan jadi saksi. Jadi Nabi tidak suka seseorang itu tidak diminta, dia pula jadi saksi. Sebab kerana kalau dibenarkan perkara tersebut, akan banyak orang yang nak jadi saksi, dan kadang mungkin dia melakukan pendustaan. Dia tak diminta tapi nak jadi saksi pula. Jadi di sini membuka pintu pendustaan di dalam mahkamah. Okey, jadi nampak tak? Dua hadis asal bertemuk, dua-dua kuat, rawahul Muslim. Tetapi apabila fuqaha bincang hadis ni dengan hadis ni, ada tak cara? Akhirnya dia, si Fakih tadi, saya nampak hadis yang pertama ni cerita dalam situasi yang memerlukan orang tadi untuk jadi saksi. Hadis yang kedua pula merujuk kepada suasana yang tidak memerlukan untuk orang tersebut jadi saksi. Jadi kalau dia pula sengaja nak jadi saksi, di sini akan ada unsur buruknya. Sebab kenapa yang tiba-tiba dia nak jadi saksi? Bukan tak ada saksi pun, ada yang kenapa kau tiba-tiba bangun nak jadi saksi? Mesti ada benda. Mesti ada benda. Ini pula mahkamah, bukan dia borak biasa-biasa. Mesti ada benda ni. Entah-entah pakat, entah-entah nak buat penustahan. Jadi ada tuhmah di situ. Okey, itu sekiranya boleh dijumpai cara nak gabung. Fa'in kana amaini fa'in amkana al-jam'u bainahuma yujma'u wa'in lam yumkinil jam'u bainahuma. Kalau tak ada cara nak gabung, si faqih ni kata hai, dua-dua hadis ni kuat ni, dua-duanya bersifat umum, tapi dua-dua tembung, nanti tu saya nak fikir kau nampak ada cara nak gabung, 3-4 hari, 10 hari, minggu tak jumpa juga, saya tak jumpa nak cara gabung, nampak memang tembung juga, nak buat macam mana? Kalau dia dah tak mampu, mungkin bagi seorang faqih dia tak mampu, tapi bagi faqih lain dia nampak. Di sini juga akan menimbulkan perbezaan pendapat fiqah. Sebab si faqih ni nampak cara gabung, faqih tu lagi dia tak nampak cara gabung. Bila si faqih begitu, ni cara gabung, dia kata saya tak setuju. Dia tak setuju pula cara gabung kawan tadi. Dengan sebab ini juga boleh membawa kepada khilaf fuqaha dalam masalah fiqah. Fa'in lam yumkinil jam'u bainahuma yutawakafu fihima in lam yu'lamit tarikh. Kalau dia tak mampu nak gabungkan di antara dua dalil tadi, yutawakafu fihima illam yu'lamit tarikh. Ketika orang tadi tak mampu nak gabung, dia tahu tak mana satu dulu, mana satu kemudian di antara dua dalil tadi? Mana satu yang lebih awal, mana satu yang lebih akhir? Tahu tak? Kalau dia tak tahu antara dua dalil yang dua-dua umum tapi bertembung, tapi tak tahu mana satu dulu, mana satu kemudian, apa yang dia kena buat? Yutawakaf. Dia kena mengambil sikap, oh, saya tak boleh buat keputusan. Tanya hukum buat tu, saya tak tahu. Setakat ni saya tak boleh beri jawapan sebab saya tak tahu. Dua-dua dalil berbeza. Dalil ni kata halal, dalil ni kata haram. Bertembung. Saya cuba cari cara gabung, tak jumpa. Saya pula tak tahu mana satu dulu, mana satu kemudian. Jadi bila tak tahu, saya tak boleh guna konsep nasah. An-nasku. Bila begitu saya nak buat apa? Saya hanya mengatakan wallahu a'lam, ana la adri. Amanah, kena amanah. Kalau tak tahu, kena amanah. Bukan amanah parti tu kan? Kena amanah menyatakan yang dia tidak tahu kan? Sebab kena sebut tu, jadi kan orang salah faham kan? Bahaya zaman sekarang kan? Zaman sekarang bukan lagi i'malu kalam awla minil ihmal, dah ibtalu kalam afdal kan? Tapi tak kaitan apa-apa eh. Fa'in ulimat tarikh, kalau dia tahu mana satu dahulu, mana satu kemudian,
Ada dua dalil, dua-dua umum bertembung. Dia tak tahu macam mana nak gabung. Cuma dia tahu yang ni dulu, yang ni kemudian. Contoh macam dalam hadis tadi. Hadis cerita tentang Nabi pernah meminta para sahabat semua kena duduk sembahyang berjemaah. Kalau imam sembahyang duduk sebab imam uzur, makmum kalau tak uzur pun kena sembahyang duduk. Satu lagi hadis, Nabi minta para sahabat berdiri sebab para sahabat mampu untuk diri. Yang tak mampunya imam, maka imam saja sembahyang duduk, makmum semua kena sembahyang berdiri. Cuba nak gabung macam mana? Sahabat yang sama, masjid yang sama, imam yang sama. Ha, nak gabung macam mana? Yang ni dalam satu keadaan, ini satu keadaan. Keadaan apa? Ini sembahyang zuhur, ini sembahyang asar. Takkan itu pula dia dalil. Bagi sembahyang zuhur, imam kau sembahyang duduk, makmum kau sembahyang duduk. Bagi sembahyang asar, kena diri. Apa beza zuhur dengan asar? Duduk sembahyang fardu. Akhirnya tak jumpa cara nak gabung. Okey, kau tak jumpa. Mana dulu, mana kemudian? Tahu? Tahu. Pada satu yang dulu. Yang dulu adalah kisah Nabi sembahyang duduk, suruh para sahabat sembahyang duduk. Yang paling latest sekali, yang paling terkemudian sekali adalah suatu di akhir hayat Nabi, sebelum Nabi wafat. Nabi sembahyang duduk, para sahabat semua sembahyang berdiri. Yang ni yang paling terakhir. Okey, kalau kita tahu benda dulu benda kemudian, kita pun mengambil konsep yang akhir menasahkan yang lebih awal. Kita gunalah konsep al-naskhu sebab tahu dalil. Maksudnya, sebab tahu tarikh. Kalau tak tahu tarikh, katakan dalam isu tadi, dia tak tahu. Tak, saya pun tak tahu. Yang tahu hadis ni rawahu man saja. Dua-dua sahih. Saya tak tahu mana dulu mana kemudian. Kalau tak tahu dia kena, dia orang tanya ustaz, imam sembahyang duduk, makmum kena sembahyang duduk ke sembahyang berdiri? Oh, saya tak tahu. Sebab ada dua dalil, dua-dua tembung. Saya cuba cari cara nak gabung, saya tak tahu. Saya cuba cari mana dulu mana kemudian, saya tak tahu. Jadi kamu tanya soalan ni, saya tak tahu. Mudahnya habis kamu nak buat macam ustaz. Mudahnya sembahyang walailah. Lah. Itu punya saya boleh senang. Imam tu nak sembahyang duduk dan dia tak larat, kabeh tak jadi makmum dia lah. Sebab kalau kamu jadi makmum dia, kamu nak sembahyang duduk ke berdiri? Saya tak tahu. Kata si mujtahid tadi. Boleh, pergi tanya mujtahid lain. Saya setakat ni tak tahu. Jadi kalau awak nak amalkan, mudahnya biar dia sembahyang duduk, awak tak sembahyang dengan dia. Buat sembahyang lain. Yang sembahyang dengan dia, semuanya orang sembahyang duduk mereka. Itu penyelesaian cepat. Tapi nak tahu secara tepat apa pendapat fiqah, saya tak tahu. Kata si mujtahid tadi. Sebab dia tak tahu. Dia, yang tanya pun tanya, pergi jumpa berfuqaha lain. Fuqaha kata dah. Yang paling terakhir sekali hadis yang ceritakan tentang Nabi, akhir hayat Nabi tu, Nabi sembahyang duduk, para sahabat sembahyang berdiri. Yang ni yang paling akhir. Okey, kalau begitu bolehlah kita mengatakan imam sembahyang duduk, makmum kalau boleh berdiri, wajib berdiri. Sebab asal-asal si makmum kena sembahyang berdiri. Imam pun kena berdiri, tapi imam tak mampu. Maka bila tak mampu, dia boleh sembahyang duduk. Bagi yang mampu berdiri, tak boleh sembahyang duduk. Sebab si musyrik tadi tahu mana satu dahulu, mana satu yang kemudian. Contoh lagi macam ayat musabarah dalam masalah perang kan, yang kita bincang semalam. Dalam masalah nasih mansuh. Ayat perang. Satu orang, kalau dia berhadapan dengan dua orang, dia tak boleh lari. Sorry, kalau satu orang berhadapan dengan 10 orang musyrikin, dia tak boleh lari dalam perang. Kemudian akhirnya datang ayat yang kedua, satu orang dia hanya mesti berdepan, tak boleh lari dalam medan perang kalau musuhnya adalah dua kali ganda. Tapi kalau lebih dari dua kali ganda, dia boleh lari. Kita tahu mana dulu mana kemudian? Tahu. Cuba nak gabung. Cuba kita nak gabung dulu. Boleh gabung tak? Ini keadaan yang pertama, satu lawan dua, satu lawan sepuluh. Ini sekiranya macam mana ya? Yang ni pula dalam keadaan kalau yang ni yang ni kalau tentera tu muka dia ganas. Jadi kalau satu lawan sepuluh dia kalau muka dia ganas, satu kena lawan ke sepuluh. Kalau muka dia lembut-lembut, satu lawan dua. Adakah muka lembut dan muka ganas memberikan kesan masalah fiqah? Tak. Macam mana? Sampai sudah tak jumpa. Bila tak jumpa, kita terpaksa pergi beralih kepada tahu tak mana satu dulu, mana satu dia tahu. Yang dulu mula-mulanya satu kena lawan sepuluh. Yang paling later satu kena lawan dua. Okey, kalau begitu kita menggunakan konsep an-nasikh wal-mansukh. Lepas tu kata Imam Ramai di sini,
فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخ فَيُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ. Kalau kita tahu mana satu dahulu, mana satu yang kemudian, maka kalau tarikh diketahui, maka kita tahu mana satu dahulu, mana satu yang kemudian, yang paling awal dinasahkan dengan yang paling akhir. Maksud dia, dalil yang awal sudah tidak lagi digunakan, yang dipegang adalah dalil yang akhir. Sebab itulah yang paling akhir, dan biasanya yang terakhir akan menasahkan dalil yang lebih awal. Okey. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَا خَوَصَّيْنِ. Begitu juga sekiranya kedua-dua dalil tersebut adalah khas. Yang kita bincang tadi semuanya dua-dua dalil itu am, merangkumi semua orang, bukan hanya pada kelompok tertentu. Kalau dua-dua khas tapi bertembung, macam mana cara? Macam kalau dua-duanya am juga. Ada cara nak gabung tidak? Ada cara? Okey, gabungkan dulu. Tak jumpa cara. Kalau tak jumpa cara, tahu tak mana dulu mana kemudian? Tak tahu. Okey, tawakuf. La adri. Wal jawab. Tahu mana satu dulu, mana satu kemudian? Okey, yang terakhir menasahkan yang lebih awal. Ini kalau kedua-duanya khas. Jadi kalau kedua-dua dalil am ataupun kedua-dua dalil khas, sama cara bagaimana seseorang fakih kena lakukan kalau menemui dua dalil seperti ini. Mula-mula cuba fikir dulu, ada tak cara nak gabungkan dengan mengatakan dalil utama untuk satu situasi, dalil yang kedua sebenarnya untuk situasi yang lain. Jadi tidak berlaku pertembungan. Izam fakas lejah pada ta'arud. Kalau dua-dua itu bertembung dan tak jumpa cara nak gabungkan, okey, kita beralih kepada an-naskhu. Cuma kena tahulah mana satu dulu, mana satu kemudian. Kalau tahu mana satu dahulu, mana satu yang kemudian, barulah berlaku an-naskhu. Kalau tak tahu, tak kata apalah. Qul faqad Allahu a'lam. Okey, apa contoh? Contoh kalau dua-dua adalah khas. Contohnya, di dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang wudu, Nabi membasuh kaki Nabi. Bukalah apa hadis pun, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis-hadis yang sahih, ketika membicarakan tentang wuduk bagi Nabi SAW, maka akan ada kisah suatu Nabi basuh kaki. Nabi bukan sapu kaki, Nabi basuh kaki. Bila jadi basuh? Bila kita airi, kita basahkan tangan dan air menitik, itu namanya basuh. Jadi kalau kita betul spray betul. Masa spray tu, kalau kita spray, lepas tu air mengalir, spray di semua tempat, tak apa. Dan masa spray, setiap kali spray tu air mengalir, maka berlaku basuhan. Ni spray sikit, lepas tu, sikit spray. Spray tu pun tak mengalir lah, sebab sikit je spray. Lepas tu dia pun ratakan air spray tersebut. Maka itu tak dinamakan basuh, itu sapu. Okey. Jadi, dalam hadis yang membicarakan tentang Nabi SAW berwuduk, ketika Nabi tak pakai khuf, Nabi akan basuh kaki. Dia menitik air lah. Okey, jelas? Banyak cerita ni khas sebab cerita tentang Nabi. Nabi tak kata, okey, kamu dahlah berwuduk begini-begini. Menceritakan tentang perbuatan Nabi, maka dia merujuk kepada individu yang tertentu, iaitu Rasul SAW. Dalam masa yang sama, ada hadis yang menyatakan Nabi SAW merenjis air
ketika berwuduk pada kaki. Renjis je. Bukan masa pakai khuf. Pakai khuf tak masalah, kita sapu. Kita tak basuh khuf, kita sapu je. Dalam hadis yang lain, hadis yang lain menyatakan Nabi SAW sewaktu berwudu, masa tiba waktu nak basuh kaki, Nabi tak basuh, tapi Nabi renjis saja. Bila renjis, percik itu je. Bila percik, apa yang berlaku? Air tak akan mengalir. Kalau mengalir pun hanya pada kawasan itu dan tak kena pada semua kawasan. Bila Nabi percik itu je, menunjukkan bahawa tidak berlaku basuhan. Macam mana kita nak gabung? Kita nak ikut Nabi. Salu kamar ra'aitu muni usalli. Hadis kedudukannya khas, cerita tentang Nabi, bukan menceritakan tentang ucapan Nabi, tapi menceritakan tentang perbuatan Nabi. Maka kita dah bincang tentang al-af'al. Kalau al-af'al tidak menunjukkan adanya ikhtisas, adanya khususiah, maka kita juga kena buat. Dah kita bincang tentang al-af'al kan, alhamdulillah. Perbuatan Nabi. Sekarang kita nak lakukan macam Nabi buat. Nak buat sama dalam berkhilaf lah, wajib ke sunat ke, itu kita rujuk tak pekah. Tapi bila wuduk mesti wajib lah, bila sembahyang. Sekarang kita nak buat macam mana? Nak serenjis saja ke? Maksudnya sapu kaki saja dengan air, basahkan tangan sikit lepas tu sapu atau merenjis ni tu je, atau basuh? Ada cara nak gabung? Fuqaha kita kaji tak jumpa cara nak gabung. Tak ada pula fuqaha kita kata setakat je lah. Boleh pilih. Nak rejis pun tak apa, nak basuh tak apa, tak ada. Sebab pilihan hanya berlaku pada basuh kaki atau sapu khuf. Dan ayat Quran jelas-jelas mengatakan wamsahu birusi wa arjulakum. Kalau dia baca wa arjulikum, itu mashul arjul, itu merujuk kepada sapu khuf. Dan ijma' mengatakan tidak boleh sapu kaki. Imam Nawawi sebut dalam majmu' kalau tak silapnya, ijma' para ulama mengatakan tidak boleh sewaktu berwuduk sapu kaki. Mesti basuh. Kalau tak nak basuh kaki, pakai khuf, sapu atas khuf. Dan ijma' ini menolak apa yang dipegang oleh golongan Syiah. Kalau kita buka YouTube tengok macam Syiah berwuduk, dia wuduk dia tak pakai khuf, tapi dia sapu kaki dia. Macam dia pakai khuf. Dan kata Imam Nawawi, berlaku ijma' para ulama', sepakat para ulama' tak sah wuduk kalau sapu kaki. Dan kadang-kadang kaki pula tak pakai khuf. Sekarang Nabi renjis je, maknanya sapu lah, bukan basuh. Nak buat macam mana? Macam mana kita nak faham kisah ni? Sebab kita juga nak amalkan, sebab ia berkaitan dengan af'alun Nabi. Akhirnya para ulama' tak jumpa cara nak gabung. Baru nak jumpa cara nak gabung. Dalam isu ni ada cara gabung. Apa cara gabungnya? Para ulama kita mengatakan hadis yang Nabi basuh kaki itu merujuk pada keadaan biasa. Ketika Nabi berhadas, Nabi akan berwuduk dengan basuh kaki. Hadis yang menceritakan Nabi percik tu saja, percik kaki tu, itu adalah ketika mana Nabi SAW berwuduk bukan dengan sebab hadas, tetapi hanya untuk tajdidul wudu. Bila tajdidul wudu, tidak untuk mengangkat hadas, maka Nabi berlebih kurang. Ketika Nabi berwuduk sewaktu tujuannya adalah untuk tajdid semata-mata, dan kadang-kadang hadas masih belum terangkat. Ada ulama faham begitu. Jadi akhirnya dua hadis yang kedua-duanya khas ada cara untuk digabungkan, sebab dua hadis ni saling bertembung. Dalam masa yang sama ada cara untuk al-jam'u. Maka tak, kita tak katalah berlaku an-nasikh ataupun mansukh, sebab ada cara nak gabung. Cara dia macam mana? Para ulama kita faham hadis yang menceritakan Nabi basuh kaki itu merujuk ketika Nabi berwuduk untuk tujuan solat ataupun tujuan-tujuan yang lain setelah Nabi berhadas. Memang berlaku hadas, Nabi wuduk untuk mengangkat hadas. Hadis yang Nabi percik itu merujuk kepada suasana Nabi berwuduk ketika Nabi berwuduk untuk tujuan tajdidul wudu. Itu satu cara kefahaman. Ada juga para ulama kita faham sebenarnya ar-rasy itu
bukan sapu sebenarnya. Bukan sapuan ke atas kaki. Bukan menyapu kaki. Tetapi ar-rash itu, walaupun bunyinya ar-rash, sekadar percik, tapi percik dengan air yang banyak. Adalah tak faham? Jadi sebenarnya, bila percik dengan air banyak, berlaku basuhan. Jadi, digabungkan dua hadis tadi juga. Maksudnya, tidak berlaku pertemuan hadis pertama dengan hadis yang kedua. Hadis pertama cerita tentang basuh. Hadis yang kedua, walaupun zahir cerita pasal percik, tapi bukan percik dengan air yang sedikit, tapi percik dengan air banyak. Bila percik dengan air banyak, maka akan berlakulah aliran air pada kaki Nabi. Walaupun Nabi tak gosok, gosok tak wajib. Yang penting, air kena pada seluruh kaki. Dalam keadaan tidak ada hail, tidak ada benda yang menghalang air kena kaki. Jadi walaupun bunyinya percik, tapi bukan percik yang biasa, percik dengan air yang banyak. Jadi berlaku juga al-ghazlu, walaupun caranya adalah dengan cara percikan. Ini cara gabungan yang kedua. Jadi ada ulama faham macam ni, ada ulama faham macam ni. Cuma ceritanya akhirnya dua hadis yang zahirnya bercanggah dapat digabungkan. Okey? Tapi kalaulah tak jumpa cara nak gabung, kalau tak jumpa cara nak gabung, macam kalau dua-dua bersifat am tadi. Okey, atau tak mana dulu mana kemudian. Kalau tahu mana yang dahulu mana yang kemudian, yang kemudian akan menasahkan yang lebih awal. Okey, saya tak tahu mana satu dahulu, mana satu kemudian. Okey, kalau begitu, at-tawakuf. Okey? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya rasa kita berhenti setakat ini dahulu, sebab perbahasan ini agak mencabar dan agak rumit sikit. Dia tak rumit sangat, tapi sebab bila kita baca ni, kepala saya pun datang rasa panas, itu menunjukkan perbahasan kita rumit. Dan kalau terus panas, boleh menyebabkan darah tinggi semakin naik. Jadi kita berhenti lah, kalau tidak kolu di sini. Alhamdulillah. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita tawakuf? Bukan tawakuf sebab tak tahu mana satu nasi masuk, eh? Tawakuf sebab kepala dah panas, eh? Ustaz Azim, Syekh Syekh Abdul Izzuddin dan Sufi Ayyub اليوم درسوا في الروح ولا في اليوم طيب جيد الحمد لله اوكي هل في سؤال سمو كلير اوكي كلا سمو كل ادي شيلك Bila angkat begini, kita ke sini kan, cuping. Di sini, masih sini. Dia bila angkat takbir bukan kena sini. Dia bukan mesti lekat kan. Dia bukan nak pegang cuping kan, angkat takbir. Kita angkat macam biasa. Tapi tengok, di sini, sini. Tapi di sini mana? Dia masih setara dengan sini. Nampak tak? Bila kita angkat, tangan di sini kan? Okay, tangan di sini. Okay, katakan di sini. Ini masih lagi bertentang dengan bahu. Kalau begini dah tak setang dengan bahu dah, kan? Kalau kita angkat begini. Okey. Tapi kalau begini, kan? Bila kita dapat, dia masih lagi di kawasan bahu, setentang dengan bahu, kan? Betul. Ya, kena dengan bahu sikit, kan? Tapi kalau begini, tak kena dengan bahu dah. Dia di atas bahu. Tapi di sini masih tentang dengan bahu. Ini cara kefahaman Zahid Syafi'i kita lah. Kuat lain kata, tak usah dah angkat tangan. Ya, kalau lah kita jumpa doa, Allah, itu dia tinggi sungguh. Itu dia pegang dengan pendapat yang mengatakan, boleh pilih tu lah. Sama ada gini. Kalau kita jumpa gini pula, Allah. Mungkin dia berpegang dengan pendapat yang mengatakan, angkat takbir setentang dengan bahu je. Ujung telinga pun tak kena, di bawah telinga. Tapi kalau dia naik sikit, dia masih lagi tangan bahu, okay? Dan tak perlulah kena buat pembaris. Okay? Allah Ta'ala ala'ala. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun. Allahumma shalli afdhala salatin 'ala tika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakiruna wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun. Allahumma shalli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.